ku mau pilih yang mana. Suka-suka, ku harap jangan dipaksa. Suka-suka, ku mau suka-suka. Suka-suka, belum tentu itu kamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini suka-suka aku ditemenin sama Raiga di sini suka-suka. Bukan. Suka-suka juga. Iya juga sih, suka-suka sih. Tapi yang itu judulnya kan yang penting happy. Paling happy. Kalau ini suka-sukanya bikin kita happy. Oh, ini ada Avan nyanyiin lagu single-nya. Wah, single. Salah satu single terbarunya dari apa? Ya, ini yang terbaru banget ya? Iya. Iya kan? Suka-suka, iya. Suka-suka lah. Aku penasaran ini udah lama banget apa tidak menyanyikan lagu ini. Betul. Terakhir. Apa ya? Ada pokoknya. Ada juga iya, kan? Iya kalau gak salah ya. Lupa. Ya, sepertinya yang itu deh, yang apa pasangan romantis itu kalau gak salah. Yeah. Ingin kan kalau gak salah. Yeah. Ini, iya kan? Itu terakhir. Iya. Yeah. Kali ini nyanyi lagi sama Avan nih. Sendiri. Dekade juga. Tapi kali ini The Musical. Langsung kita tontonin Azhar Avan. Avan suka-suka. Oh, di angkasa loh. Iya. Turun ya sih, enggak ya? Enggak, ya, itu di atas banget dengan tenangnya. Konsepnya oke. Oke banget loh ini benar. Yeah, di atas awang. Iya. Yes. Enak banget ya. Starting pointnya enak banget. Santuy banget lagi nyanyi. Serius, starting pointnya enak banget. Meskipun di atas, di awang-awang tetap santai loh nyanyinya loh. Kalau key-nya pas enak pas, banget. Pas ya, banget. Dia aku suka banget loh konsepnya ini kayak yeah. 2D tapi in real life gitu yeah, loh. Ini suaranya jernihnya kayak rekaman yeah. Ya. Padahal tinggal lip sync loh. Iya. Yes. Tapi jernih banget suaranya. Itu kamu. Belum tentu itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Ada tipis-tipis tapi enak. Ya. Aduh. Asik banget ya. Baru apa nih? Kalau udah mulai dance dan itu baru Avan tuh. Kalau kalem-kalem tuh belum Avan. Belum Avan. Ini kayak itu nggak sih? Apa? Aduh, ala-ala boyband orang-orang Korea gitu, iya, show-show Korea gitu nggak sih? Iya konsepnya bener-bener. Konsepnya ya. Oh. Mampus.
Mampu, emang ini sih tantangan lagu ini tuh banyak banget. Bener. Tantangan lagu ini tuh banyak banget. Padet, yang satu ya. Padetnya iya. Terus ada gerakan juga. Ada nge-rapnya juga. Ada nge-rapnya dia nggak belibet loh, aman loh rapnya. Nafasnya oke banget. Itu dia. Dari awal tadi nyanyi sampai nge-rap ini nafasnya aman banget. Nggak ada ngos-ngosan kayak pendek gitu nafasnya kan. Dan cocok banget kan lagu ini mau karakternya Afan banget. Benar. Makanya dikasih kayak gimana aja Afannya aman. bisa dimakan semua yes, dia kan. Lebih rancak kasih nge-rap aman buktinya kan. Asik. Ada yang enggak kelihatan. Iya kan, kita lihat dance-nya, kameranya enggak ngeliatin dance-nya. Nafasnya aman kan? Gak kedengaran kos-kosan kan nafasnya? Masih terjaga semuanya. Ini dia santai banget. Santai sih. Banget bener-bener. Afan tuh udah kayak nggak ada beban buat perform benar-benar dia tuh udah show aja performer banget gitu ya kan. Nggak ada yang kepikiran gimana ya udah gitu gue perform tampil sebagus mungkin tanpa beban tanpa pun tentu mungkin dia nyanyi tuh nggak pernah terlihat dia mukanya terbeban gitu. Ya bagus ya. Ini benar-benar suka-suka banget, benar-benar Afan banget, fun banget, dan yang bikin aku salut ini No Lip Sync Lip Sync Club ya guys, I love it. Apalagi pas tadi nge-rap. Ya, itu sih kalau aku ya lagu yang rancak, Afan udah biasa bawain lah, lagu-lagu ngebeat lah hitungannya. Ya Afan bisa lompat dari lantai 3 luar kata kalau lantai dasar gitu ya. Cuma nge-rap itu kan nggak semua orang bisa. Bener. Itu bisa tapi wagu kan. Wagu tuh apa kaku aneh kagok gitu. Kagok itu kedengarannya gitu kan. Nah, tapi apa tuh enggak kedengaran aneh kagok sama sekali. Kayak beneran dia bisa nge-rap gitu. Iya, benar. Iya kan? Enggak semua orang gitu, bisa melafalkan kata-kata dengan cepat. Iya, kan? Pasti ada belibet-belibetnya. Yes, that's it. Dan nafasnya. Nah, nafasnya. Dan di ujung tadi ada dance loh, gila sih ini benar-benar kayak itu siapa bilangin nafasnya terjaga banget, konsepnya bagus, membuktikan apa tuh ya memang siap perform. Yes, dia ini benar-benar performer banget yang benar-benar siap tampil di keadaan apapun gitu. Jadi ingat waktu Afan demam. Iya, aku demam gitu. Iya. Tiba-tiba di panggung, wah, seakan-akan kayak nggak ada sakitnya gitu ya kan. Dia emang. Ya itulah performer harus seperti Afan sih. Gimana pun belakang panggung, di depan panggung penonton nggak mau tahu gimana keadaannya. Mereka pengen lihat kita tampil semaksimal mungkin. Yes, benar banget. Ibarat kata kalau nonton konser dia udah spend money ngasih uang buat kita gitu. Gak rugi gitu intinya buat. Dan ini kita gak rugi sih nonton suka-suka dan aku juga suka. Yes, aku juga makin suka kalau kalian subscribe channel ini. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.